Lagi ya sama Dista. Ini kita lagi mau naik kereta api. Ini first time banget Dista naik tapi kereta api. Tapi di toko bokap. Nih guys, belum pernah. Ini di dunia nyata Dista belum pernah naik kereta api, tapi di dunia ini Dista mau naik kereta api, guys. Gimana sih kesan-kesannya? Langsung aja meluncur. Ini kita terminalnya dulu. Nah, ini sebenarnya bukan hanya Dista ya, Mami juga belum pernah naik kereta api. Terminal apa namanya, naik kereta api kan? Wow, ganteng banget itu. Kita belum kesini, kita ke lantai. Guys, kita beli ini dulu, tiketnya dulu guys. Iya, gak bisa langsung kereta. Eh, bawa duit gak ya? Guys, kalau beli tiket kereta api itu pakai duit gak sih? Kayaknya pakai duit deh. Bisa bawa duit gak, Kak? Enggak. Astaga, gak pakai duit? Bisa-bisanya mau naik kereta api. Oh, Dista mau naik kereta api mana siapa aja ini? Wow, udah bawa koper guys. Ada Papi, Mami, Dista, Dominic, Darlin. Wah, lengkap banget guys. Itu kopernya tinggal di mana? Astaga. Kok ditinggal sih kopernya nanti kalau pergi gimana? Tiketnya berapa ini? Satu, dua, oh iya sama kameramennya harus ikut ya. Kameramen guys, karena Dista YouTuber jadi kita gak lupa bawa kameramen ya guys. Dikit-dikit foto cekrek. Satu, dua, tiga, empat ya. Empat, oke kita beli tiket empat guys, dua, tiga, udah empat ya? Kita gak usah bawa ya, kesana. Kita bagi-bagiin dulu dong kak, gak usah ya? Gak usah lah. Guys kita udah beli, setelah dibeli tiketnya dibuang guys. Jadi gak kenal. Terus kita kalian naik lift. Kita kantel nol. Bukan dia naik liftnya ke atas tapi turun ke bawah ya? Kita ke lantai nol. Oh kita ke lantai nol ya guys, ke lantai dasar guys. Tau. Ada kereta apinya ya? Itu ketunggu, jangan ditinggal. Wow. Ini kereta api terboleh terbaru banget ya guys ya. Eh tapi kok masih ini sih gak ada? Ya coba kita panggil dulu. Guys ini gemes banget guys, ini kereta apinya bisa tidur. Wow. Jadi gak duduk, ini tidur. Tuh bisa lihat sendiri guys, ini kasurnya nih. Kak, naik yang ini aja kak, yang ada kasurnya kak. Kita tiduran kak. Ini kita sama siapa aja? Kita panggil dulu, nanti siapa yang kemudi. Oh gitu, nah ini Dista lagi memanggil masinisnya guys ya. Jadi masinisnya nanti akan mengemudi keretanya. Wow. Guys ini ada mbak-mbak tapi kita Guys ada seleb guys, ada seleb naik kereta. Ada ini. Dia bawa apa guys? Bawa berlian guys. Wah. Nah kita langsung aja naik keretanya. Nih kita mulai naik keretanya guys ya. Mau yang kasur? Iya Mami mau yang kasur guys. Kita kan pokoknya bayar mahal gak apa-apa deh. Pokoknya kita cari kelas yang paling atas ya guys ya. Tuh, yeay naik. Ih seneng banget. Kalau Mami di sini, terus Papi di sini. Oh Mami Papi duduk, karena Mami Papi sebenarnya kerja gitu ya. Adik-adik masukin ke dalam dong sayang. Nih adik-adik pada bobo, ih lucu banget tuh. Dalin Dominic di start pada bobo guys. Ih gemes banget tuh. Dalin sama Dominic tidur di kasur guys tuh. Kita di sini sama Om Frankie. Oh di start lagi ngopi cantik apa minum cantik sama Om Frankie katanya guys. Tapi Om Frankie-nya ilang. Om Frankie-nya ilang guys, ya ketinggalan kereta. Om Frankie-nya ketinggalan kereta. Om Frankie-nya hilang guys ya. Udah hiraukan aja. Ya kasihan banget guys, kameramennya ketinggalan gak ikut ya, ikutnya pesawat. Eh naik kereta. Kita giniin dulu. Kasihan banget. Selamat tidur. Karena ini udah malam ya guys. Ayo kak, coba keretanya suruh jalan kak, bisa gak kak? Bisa dong, kita pencet. Wah yeay, ini kita perjalanan malam guys naik kereta. Ini guys ini kita mau naik kereta dari Jogja ke Australia ya guys. Kurang lebih memakan waktu 90 hari sembuh jam. Ini kereta canggih kan. Yaudah kalau gitu kita naik keretanya ke Jakarta ya guys. Okay. Kita mau ngikutin Dista audisi guys. Disana. Jakarta. Oke. Okay. Kita mau pencet-pencet semuanya. Dista kalau ke Jakarta mau kemana aja kak? Mau ke mall, mau ke Pending Machine aja nggak ya di Jakarta? Dia ingin mencobain mall-mall yang ada di bintang-bintang. Di mana guys? Mall-mall yang terbesar di Jogja, di Jakarta ya guys deh. Ya. Kayaknya kita udah sampai. Ih dari malam sampai pagi lagi lama sekali sampainya nggak sampai-sampai guys. Bisa nggak ada makanan ya kak? Ini kasihan adik-adiknya belum pernah makan kak. Hah? Gimana cara bisa makan? Ini apa nih? Ini apa ini? Bukan. Ya udah kita berhenti di stasiun dulu. Kita bawa adik-adiknya
sama. Nih, adik-adiknya lagi digendong sama papi mami ya guys. Nih kita mau turun, kita mau makan dulu karena kita ganti kereta guys. Iya, kita mau ganti kereta. Sambil menunggu kereta selanjutnya kita mau makan dulu ya. Di terminal. Nih, kita udah sampai. Ini apa nih kak? Jangan dipencet lagi, nanti kebalik lagi. Oh gitu, ini mami udah turun, papi turun, Dista, Dominic, Dalun juga turun guys. Tuh lihat sendiri aja ya. Nah, mau pesan makan di sini. Wah, ada pesan makan. Mami mau yang jeruk ini dong, es jeruk dong. Tuh. Ini adik-adik dikasih kak, kasih yang kelaparan, ada sandwich juga. Dominic duduk sendiri. Iya, ada cupcake juga tuh. Si mami, ya kita lagi duduk manis, kita mau makan dulu ya guys. Ini gemes banget guys. Bapak gak mau duduk, biarin bapak berdiri aja di sana. Mami Bita mau sandwich, mami mau apa? Mami mau ini dong, ini bapak kasih kopi kak. Bapak kasih kopi, kasihan apa? Bapak ini ambil pak. Nah. Minum ya, mami. Mami juga kopi pak. Mami kopi. Jangan Darlin. Oh. Darlin dia maunya minuman sandwich. Es jeruk. Sandwich. Darlin maunya ini es jeruk. Oke. Okay. Ini bapak lagi minum kopinya, guys. Dominic sukanya ini. Gimana cara minum ini? Ya lupa cara minum nih bapak ini. Ini udah habis. Kita buat lagi. Nah. Wih, bapak minum banyak banget minum kopi, nanti enggak tidur-tidur dia. Ini bapak ngapain nih bapak. Dominic lagi makan. Kita bapak loncat-loncat. Bapak malah dalam kasir, guys. Bapak aja loncat-loncat biar capek, guys. Dominic udah selesai, sekarang kita mami makan. Nih mami makan kopi juga ya guys ya, biar mami melek karena mau bocil-bocil yang banyak ini perlu tenaga. Ih, masnya pakai rambut warna pink. Masnya lepasin nih. Mas ini dong temenin kita makan. Guys, kita ambil ya. Ini masnya kita ajak temenin buat makan. Kita mau buka sandwichnya dulu deh, Treng. Oh. Nyam nyam. Wah, lezat. Kita foto guys. Booth dulu yuk. Oke, kita foto booth yuk. Minggir sana. Nih kita usir dulu semuanya guys ya. Ini bapak udah masuk ke dalam foto booth-nya. Ini aja nih si Dominic. Ih, lucu banget. Ini dan itu rambutnya itu agak coklat-coklat gitu. Ini mami dan Darlin juga masuk ke dalamnya guys ya. Nah ini kita udah berlima guys. Kita mau foto dulu ya. Satu. Belum ya. Mau bener tadi kak bapak gak kelihatan kak. Nah, udah gak. Satu, dua, tiga. Foto. Sekrit. Wah, cuma di sana doang yang kelihatan fotonya. Astaga guys. Karena nggak muat. Iya. Kita mau foto sendiri. Kita foto sendiri guys. Senyum deh Bita. Sama adik-adik. Adik di bawah aja matanya nggak kelihatan. Oh nggak bisa ya? Ya udah, yuk satu dua. Sendiri. Coba hasilnya. Wah, cute banget. Coba Dominic foto sendiri. Kita foto. Cekrik. Yeay. Ah, cuma setengah mukanya doang. Dominic tidak jadi gini. Tuh kan. Ini nih mas-masnya ajak fotoan, kasihan dia udah pakai rambut pink enggak ada yang ngajak foto. Nih kita guys, kita ajak suruh foto, masnya foto ya guys. Satu, dua, tiga. Cikrik. Wah, keren banget ya masnya guys ya, rambutnya pink, mukanya hitam gosong gitu ya guys. Ini kita buang aja enggak butuh ini. Oh, no. Ya, dibuang sama istri. Kak, kenalan kak, ini ada cowok ganteng kak. Hai. Kamu tidak apa-apa. Hai. Nama aku Dominic. Hai. Guys, nama kenalan. Saya Dista. Kita kenalan sama cowok-cowok. Yaudah kak, karena sudah selesai makan, kita lanjut lagi naik keretanya kakak. Let's kita go. Kita ketinggalan kereta. Iya, kita kereta. Cepet lari. Ayo, kita gendong mami. Cepet. Gendong, ya kok orang yang gendong Dominic? Itu malah mas papa yang gendong. Ini kameramennya nih. Lah. Ini Om Frankie udah nyusul ternyata guys tuh. Tuh lihat nih. Nih loncat-loncat nih buat foto-foto nih. Nih. Ayo kita masuk. Sekarang kita mau naik lift ya guys. Guys komen dong siapa sini yang udah pernah naik kereta. Ini Dista pertama kali naik kereta dan dia benar-benar excited banget naik keretanya. Ternyata seseru itu naik kereta ya guys ya. Wah cute sekali. Om Frankie akhirnya ketemu. Yeay, ini sama Dista. Dita. Kita naik kereta Jakarta lagi. Gak banyak. Ayo.
Sekarang giliran Mami dong tidur, Mami capek. Oke. Okay. Mau tidur dulu ya. Sekarang giliran Papi sama Papi sama Mami tidur. Tuh, adik-adik pada main deh. Tutup. 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 Tutup yang kayak gini. Oh, gitu tutupnya. Oke, guys. Ini koper kita. Jangan dikeluarin nanti hilang. Ya udah, guys. Ada rumah. Permen nih, adik makan permen deh. Nyam 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 nyam. Ada ini. Pasti buka. Oh, ini masih banyak banget makanan, guys. Kita taruh makanan di sini ya. Ada berlian. Wah, ada berlian juga, guys. Ada nih, kursi buat kita menemukan harta karun dalam kereta, teman-teman. Wah, ada donatnya juga, teman-teman. Ada berliannya juga nih. Berlian. Iya, seru banget. Sekarang kita lanjutin perjalanan ya, guys. Kak Dista itu. Guys, ternyata bisa rubah-rubah ini. Tuh, bisa rubah-rubah kota. Oh, sekarang kita melewati kota pink, guys. Wih, seru kita banget. Kita melewatin kota Jepang. Terus, kita melewati ini, apa nih? Gunung-gunung. Terus? Salju ini. Wah, kita melewati salju, guys. Berarti kita sudah ada di Korea ini, sini guys. Ada di, kita lagi di kota. Musim salju. Kita lagi di kota ini, guys. Ih, seru banget. Terus? Di gunung. Ini kayak di mana ya? Ini gunung kayak Jepang nggak gitu sih? Sakura gitu, pohon-pohon pink gitu, Kak. Oke, kita udah melewati banyak banget. Oke, dan guys. Dan akhirnya kita sampai. Yeay, kita udah sampai, guys. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang cukup panjang dan pertama kali Dista naik kereta bareng adik Dominic, Darlin, Mami, Papi, dan Om Franky, kameramen katanya Dista ya, guys. Kita udah sampai. Ternyata gimana, Kak, naik kereta ya, Kak? Seru. Seru, asik banget ya. Nah, ini naik kereta Toka Boka. Kalau lo naik kereta asli mau nggak? Mau, kita belum pernah. Oh, oke, guys. Nah, guys, kalian doain ya semoga Dista nanti bisa naik kereta beneran di dunia nyata. Ya udah, guys, kalau gitu kalian ingat ya, komen kalian pengin dibuatin video apa? Kalian pengin lihat Dista nge-game apa nih? Kalian tinggal komen aja, nanti Dista buatin. Gimana, Kak Dista? Coba di like, comment, and subscribe. Subscribe ya, guys, karena subscribe itu gratis. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye.